Halo, selamat pagi rekan-rekan Bisnis semua ya. Apa kabar di pagi hari ini? Dan ini seperti biasa saya mau mantau kedatangan bus yang ada di Terminal Batang Baru. Itu tadi baru lewat itu Bintang Utara nomor 54 guys ya. Itu biasanya dari Toba ke Pekanbaru ya, dari Dolok Sanggul, Dolok Sanggul Pekanbaru. Ini ada Bintang Utara juga ya. Yang silver ini yang nah, itu dia guys, Bintang Utara 02 1526. Oh. Oke guys, itu ada satu unit bus 8 nih Putra ya. Ya, tadi baru keluar dari lokasinya. Dengan body legacy leg ya, legacy old. Ini tujuan dari Medan menuju ke Kusuma 8 ya Putra ya. Ini guys, tujuan Medan ke Kusuma ya. Cooler. Agak santai dia kantornya. Koi Bintang Utara juga ya, nomor berapa itu? Utara warna kuning. Oke, yang mau dari Kebukit Kusuma, kemudian juga ada busnya berapa ya, kita guys ya. Oke guys, masuk tuh satu unit bus El Depo ya. SU21 masuknya jam 8.30 ya. Jam setengah 9 pagi masuk kan baru ya, di balik kemudi Bang Budi Storus dan Bang Takim nenek. Woi mantul. Mari coba ya deh, 8.30 sampai Pekan Baru guys. Wih, apa cerita bang? Macet, di mana macet? Hujan. Hujan, iya memang. Sampai sih bang? Main lah ya, guys. Main guys. Nah, bang? Bang Heri, Bang Heri masih belakang. Oh, Bang Heri masih belakang ya, interaksi 21 masih belakang Bang Heri. Wah, sampai ekonomi guys. Nah, ini penumpang ya. Sana sini ya. Oke, kedatangan penumpang ya. Pagi hari ini di loket El Depo di terminal BRP Pekan Baru Pekanbaru ya. Oke. Oh, langsung. Ini mah bang apa? Amala bang. Hah? Amala teman manis aja. Manis lah kong. Oke guys. Ada ekonomi bang? Hah? Oke guys, sudah siap bongkar ya. Di poin 021, 57 WG, Great Winner, diberi kemudi tulang kompol, mau ke cucian lagi ya. Oke, yang ada di Kepala Semamin. Menitnya, di poin 021. Oke. Ada dia lah sama sampai jual. Stop.
itu intra 19 baru sampai tuh Bang Erik. Eh sorry, apa 18 Bang Erik tuh. Tapi guys, kita ke depan lagi ya. Ini dia guys, PT Rapi Astronus ya, baru sampai si 11 dari pekan baru. Oke. Daroji. Mantap. 11 ya dari Medan Pekanbaru. Oke guys, itu di peron ya. Ada dua bus nampaknya guys, itu bus PT Rapi ya. Artinya saya nggak nampak bus apa, tapi kayak ada dua unit bus di dalam peron itu. Nah, pasti satu PT Rapi ya, satu lagi nggak tahu bus apa, tapi saya nggak nampaknya itu. Kita juga sama-sama guys, satu-satu bus yang keluar dari peron tersebut guys ya. Dan yang berkeluar pertama itu adalah, oh, bus PMH ternyata guys. Oh, bus PMH ya. Oke, bus PMH tujuan Medan Simpang Rambutan. Terasi ya. Wih, thank you 33. Mantap. Sama-sama ke Jambi nih. Satu Simpang Rambutan, satu ke Jambi. Oke, keluar lagi PT Rapi Rafael ya. 1626 nih guys, metik. Oke. Thank you. Mantap. Pakai jelas sama sampai tujuan. PT Rapi Rafael. Oke guys, di sana udah terparkir ya satu unit bus Bintang Utara Putra ya, yang UHD itu sepertinya. Sampainya jam 9 lewat 13 ya. Oke, manuver ya. Tadi ya. Oh. Oke, Napin Krishna. Wih. Thank you, Pra. Mantap. Ada di sini. Ini langsung ke hujan lagi, guys. Bus BUP Krishna ya, UHD Volvo B11R yang ongkosnya 310.000 Pekanbaru Medan, guys ya. Kalau mau naik, bisa langsung datang ke loket terdekat ya di Jalan SM Amin, teman-teman ya. Oke, kawan-kawan. Itu ada luar satu unit bus Putra Pelangi Perkasa ya. Woi. Woi. Thank you. 7518A. Stop. Ini mungkin dari Palembang kurang sini. Medan lagi, hati-hati lah sampai ke tujuan. Oke guys, masuknya satu unit bus Makmur Tronton ya. Ini 21 Makmur ya. Oke, pasti cantik deh guys. Betul. Yang sekali ya, kompas 10 SE21 tujuan Pekanbaru Medan. Ini unitnya baru tiba dari Medan Resen, tiba di Pekanbaru nih guys. Oke, udah siap melapor ya guys ya. Ini unitnya ya. Nomor 21. Siapa kayak ini? Oke. Oh, tulang telur sama tulang. Mantap, ada jala. Iya. Tulang telur sama tulang nih. Karena nggak ada stiker nih. Eh, tulang manulang. Ah, salah. Tulang telur sama pegalung. Yang kos 375 ya guys ya, Pekanbaru Medan, C21, Amor, Royal Class, C21. Oke, masuk lagi nih guys, bus
Lintang Utara 1908 ya. Ini di belakangnya disusul sama bus Putra Pelangi. Waduh, wow. Ini nomor 8A, 89. Oke. Stop. Oke, Putra Pelangi. Oke, Bang. Aduh. Mantap ya, kalau bareng mereka berdua ya. Oke guys, itu masuk satu unit bus San. San Tronton guys. Ini yang unitnya yang kelapa hijau ya. Busan Tronton Scania Kampas 10 ya. Ini guys ya. Scania Kampas 10 dia. Wih, mantap. Ini dia. Wih, tam bisa tam ya. Wih, Gina. Oke. Gina guys, in action. Antul, UHD, Volvo B11R. Mantap. Wow. Ini ya guys ya, unit Busan yang Tronton Scania Kampas 10 ya, gajikannya yang berangkat pagi dari Pekanbaru menuju Jogja Solo. Solo ya guys, ini bawahnya apa itu tulisannya? Jogja Solo aja sih, tulisan di kacanya. Scania Kampas 10 Tronton ya, SDV3++ ya, jet bus. Single glass kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya mau kepingin ke Jawa, berangkat pagi naik busan guys. Kan dia kapal 10 ya, unitnya ya kawan-kawan ya. Jogja Solo, via apa tuh? Ada sih via mana unit ya. Tapi yang pasti ini unit premium ya, yang Scania Kampas 10-nya dari Pekanbaru menuju Jogja Solo yang berangkat jam 10 pagi setiap hari dari Pekanbaru ya. Kawan-kawannya unitnya guys ya, keren. Ini guys ya, penumpangnya busan yang keberangkatan pagi ya. Wah. Bisa saudara-saudara ya, berangkat pagi itu cukup ramai banyak guys ya. Ini ya. Banyak guys, kayaknya. Oh. Nah, madanya guys. Oh, dia sore ini ya, perangkatan pagi. San dari Pekanbaru menuju Jogja Solo ya. Dengan unit premium ya, yaitu Scania Kampas 10 C22 GB3++ tinggal gelas dari karoseri di Putro. Mantap. Nah, siapa gak mau guys nih ini. Dan premium, keren lagi. Baru ya enggak? Pasti nyaman ya selama perjalanan dari Pekanbaru menuju Jogja Solo. Mantap ya. Oke guys, kita kiri. Oh, Putra Pelangi, Sini Rindu. Baru nyampai. Mantap. Wih. Cek. Mantap. Mantap. Bagus ya. Ini baru sampai guys. Bus Makmur yang Happy Ronade ekonomi toilet kayaknya ini buka ke Suma mungkin ini guys untuk segini ya atau ke Sedai Pisangan nih sampai guys ya dari Medan ini ya. Oke guys, JRG baru masuk nih guys.
Sergei baru masuk jam 9.39. Ini patah si 28 yang kemarin. Mantap. Kenapa sih? Langsung pergi ke cucian guys ya. Bersih bersih, baru nanti sore berangkat lagi. Jadi guys sudah dipanggil ya untuk seluruh penumpang busan tujuan Jakarta Bandung Jogja Solo ya. Jadi ya busnya berangkat jam 10 pagi dari Pekanbaru menuju Jakarta Bandung Jogja Solo guys ya. Berangkat setiap hari ya dari terminal BRTS Pekanbaru ya. Miliknya guys ya, tonton ya. Mantap. Inilah sudah masuk bus Fajar Wisata Idaman Prince Orange. Menyusul bus PAM ya. Oke, biasa. Oke, berangkat deh guys. Busan ya. Oh, mantap. Bisa ngeliput busan ya. Kita solo. Lagi bang, tadi. Oh, wah ngalah ya sama bus. Kalau ini ya ngalah. Oh, luar. Bus Mamur kasih jalan. Hati-hati jelas sampai tujuan buat busan tujuan Jakarta Bandung juga Solo. Semoga selamat sampai tujuan, lancar perjalanan. Amin. Oke guys, itu satu unit bus Bintang Utara Putra baru sampai ya, yang Super Trip 1626 ya. Ini trip keduanya ya. Wih. 06 ekonomi toilet luxurinya ya, 06 ya, mantap. Wah, inilah guys unit pertama, trip pertama Bintang Utara Putra dari Pekanbaru, dari Pekanbaru menuju Medan ya, itu kelas ekonomi toilet ya, ongkosnya ya 200.000 ya. Mantap. Oke guys, inilah dia bus Handoyo ya, yang keberangkatan siang dari Pekanbaru menuju Trenggalek Tulungagung ya. Oke, ini dia unitnya ya, Handoyo ya. Oh, baru nyampe, sorry salah. Baru nyampe guys. Handoyo baru nyampe. Berarti nanti di belakang ini berarti satu lagi nih. Stop. Oke guys, ini baru masuk bus Halmahera ya. Ini bus Halmahera yang si dua-duanya ini yang ongkos 255 nih guys. Pekanbaru dari Medan Pekanbaru ya. Dan di peron itu udah ada satu unit bus Intrasik 21 Intra 18 ya. Bang Erik tuh. Sama-sama baru sampai ya, tapi banyak berarti udah sampai ya. Ini mereka lapor dulu ya, baru sampai mereka lapor dulu tetap di terminal ya, baru bisa keluar. Ini kayak baru sampai nih kameranya ya. Nah, intranya udah keluar tuh guys, baru udah saya bongkar ya. Ini langsung nyuci isi minyak. Wah, 001 ya. Look, aduh. Satu emo guys. Mantul. Oke, sepertinya udah siap bongkar ya bus Halmaheranya, dan sekarang mau ke cucian ya. Mantul. Basic body Euroliner Halmahera si 22. Top.
Oke kawan-kawan, di dalam peron terminal udah ada satu bus PT Rapi Ekonomi Toilet ya. Kayaknya banyak nih paketnya. Ini bodi sepertinya bodi Discovery ya, dari karoseri Laksana. Ini untuk penyelidik lintas itu wajib ya melapor di peron terminal AKAP Pekanbaru. Kalau enggak kena ini guys, kena kejar, kena tangkap, bisa ditilang ya, kira-kira ya. Oke, gerak ya guys ya busnya. Ini dia, napin apakah? Wih, Alaska. 1526 nih guys, mantul Alaska guys, paketnya ban. Wih, Alaska Discovery. Ada di jalan sama sampai tujuan buat PT Alaska, PT Rapi, napin Alaska. Terus. Oke, masuk guys, simpati star double decker ya. Yang mesin Mercedes-Benz 2542 ya. Dari Medan ya, tujuan Pekanbaru. Ini 2542 guys ya. Mantap ya. Terus. Terpantau satu unit bus Fajarya Wisata JB5 ya. Terbaru. Oke, Hino, mesin Hino nih ya guys. JB5 pertama di Kota Pekanbaru, Fajarya Wisata. Mantul. Sini ya bang sekarang. Nggak ada apa lagi bang? Udah berdeket sekarang bang awak ini. Non stop ya? Non stop guys ya. Oh ini non stop ya bang? Oh jadi satu-satu? Oh ya, bang ini jadi bawa double decker ya guys ya. Mantap ya. Nah, pantau-pantau guys di jalan ya. Keren. Kenapa bang? Pecaban. Oh, iya. Ya, keluar guys karena ada kendala pecaban guys ya. Mantap ya. Masih ramai guys untuk penumpang sih satu-satu ya. Wah. Double decker masih idaman ya untuk penumpang. Mantul. Ini penumpangnya guys ya. Masih jadi idaman ya. Di Madonna ya untuk double decker masih diminati guys. Mantap. Ramai penumpangnya guys. Nah, ini sebenarnya bukan tempat parkir. Lalu dia saran ya. Wah, mantar. Ini bukan tempat parkir mobil. Mantul guys. Oke, udah siap bongkar ya bus simpatis serta belakernya. Wah, langsung pergi ke cucian dia. Oke. Bang. Stop. Oke guys, demikianlah untuk siang hari ini ya. Atau pantauan kita di terminal Pekanbaru untuk memantau kedatangan bus dari arah Medan dan sekitarnya guys ya. Karena udah agak siang dan panas, saya balik pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat semua. Atas perhatiannya, cukup. Terima kasih. Wassalam.